Rumah kita ni ada gangguan. Maksud saya gangguan tu ialah gangguan jin. Orang kata hantu. Macam-macam kadang-kadang berlaku di rumah kita ni tuan-tuan. Bunyi macam ada orang atas bumbung. Bunyi macam orang berjalan atas bumbung. Macam-macam bunyi, sak bunyi di dapur, sak lagi bunyi di bilik. Macam-macam kita buat nak bagi hilang gangguan-gangguan ni. Panggil tok bomo lah, panggil ustaz tu, perawat tu, perawat ni. Kadang-kadang anak kita mengadu, nampak macam ada orang ayah dia kata. Rasa lintas kat belakang. Nah. Kadang-kadang masa anak kita duk basuh pinggan, anak perempuan kita lah malam-malam, dia kata dengar bunyi macam ada orang di belakang. Rasa macam ada, berkali tengok tak ada. Tapi menyebabkan kita rasa takut nak duduk dalam rumah kita. Jadi macam mana nak hilangkan gangguan-gangguan ini tuan-tuan? Saya tuan-tuan, pengalaman sendirilah di rumah saya sendiri pun ada gangguan-gangguan seumpama ni. Lama ni macam-macam tok bomo panggil mai, nak bagi lega, nak bagi hilang gangguan-gangguan ni. Hilang sat, sat lagi ada balik. Mai pagar rumah lah. Macam-macam usaha dan ikhtiar kita lakukan untuk nak melepaskan diri kita, nak bagi rumah tangga kita ni tidak ada gangguan-gangguan seumpama itu. Jadi saya tengok ada satu ceramah yang sangat bagus yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Nah, kalau tuan-tuan pernah dengar nama Syekh Abdul Syekh Wahid Abdul Salam Bali ni, seorang alim daripada Mesir yang merupakan yang terkenal dalam bidang ruqyah syar'iyah. Dia berubat merata-rata tempat, bukan sahaja di Mesir, di mana-mana sahaja dia terkenal. Dan dia ada kitab tuan-tuan, dan antara kitab dia yang terkenal ialah kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan. Ini antara kitab Tuan Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang sangat terkenal, perlindungan, penjagaan manusia ni daripada gangguan jin dan juga syaitan. Dan satu lagi kitab dia yang terkenal juga ialah kitab As-Sarimul Battar Fi Tasaddi Lissihri Wal Ashrar. Macam mana nak melawan sihir yang mungkin kenal kepada kita. Jadi dalam ceramah dia tuan-tuan, mudah saja sebenarnya amalan ini untuk kita lakukan. Dan saya telah amalkan dalam rumah saya tuan-tuan, alhamdulillah. Hari pertama amalkan amalan ni, terus rumah sunyi sepi, tak bunyi lah. Sampai nak cakap pun tak berani, takut juga saya kita kata, tak ada pergi mana, ini sudah bunyi pula. Tapi memang betul ya tuan-tuan. Amalan ni, amalan yang sebenarnya Nabi SAW suruh kita buat lama dah. Jadi bila saya buat, saya suruh anak-anak saya buat, alhamdulillah tuan-tuan, tak ada dah gangguan-gangguan tersebut. Tak bunyi apa dah atas bumbung. Yang dulu duk kata musang, depa kata musang apa ni orang panggil, musang pandan. Pi mana habis? Tak ada dah. Saya juga saya sebut ni, sekali lagi malam ni mai pula. Tapi tuan-tuan nak bagi tahu tuan-tuan, amalan ni kesannya saya dapat rasa, bukan saya saja. Isteri saya, anak-anak semua kata tak ada dah ya amalan. Jadi amalannya sangat mudah tuan-tuan. Iaitu setiap kali kita nak masuk dalam rumah kita, jangan lupa baca bismillah. Sama ada tuan-tuan nak baca bismillahirrahmanirrahim ke, atau nak baca bismillah sahaja seperti yang tersebut dalam hadis, terpulang kepada tuan-tuan. Tapi pastikan siapa pun masuk dalam rumah kita, terutama ahli keluarga kita, setiap kali sebelum nak langkah kaki masuk dalam rumah tu, baca bismillah dulu. Baca bagi kuat bismillah, bagi salam kepada ahli keluarga kita, assalamualaikum warahmatullah. Dan ajak anak kita, suruh dia baca bismillah. Kalau tak baca, suruh keluar balik, keluar balik, baca balik bismillah. Anak kita bahkan suruh kita, bila kita masuk rumah anak tanya, ayah baca bismillah tak? Kalau kita terlupa, keluar balik, baca bismillah. InsyaAllah tuan-tuan akan hilang gangguan-gangguan yang selalu ada di rumah kita ni tuan-tuan. Dan amalan ini tuan-tuan bukan amalan ambil daripada Tok Bomo tu. Tok Bomo ni sebenarnya Syekh Abdul Salam ataupun Syekh Wahid Abdul Salam Bali ambil daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Imam Muslim, yang berbunyi tuan-tuan, saya baca kat tuan-tuan hadis ni, an Jabir bin Abdullah
annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jabir kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dhakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha'." Ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apabila seseorang kamu masuk dalam rumah dan dia nak masuk rumah tu dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu sekurang-kurangnya kita baca bismillah. Yani kita masuk ni dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika kita makan, nak makan bismillah, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim ka, kita baca bismillah. Yang pentingnya tuan-tuan, syaitan ni pada ketika itu dia akan bagitahu kat kawan-kawan dia, bukan dia seorang, dia habaq kat geng-geng dia, dia kata apa, la mabita lakum, malam ni tak ada lah tempat tidur kita lagi dah, la mabita lakum, tak ada dah tempat tidur. Maknanya apa tuan-tuan, kalau kita masuk tak baca bismillah, dia jumpa tempat tidur dia. Begitu juga bila kita nak makan kita baca bismillah, maka syaitan akan kata wala asyak, makan pun tak ada dah kita malam ni. Ha, tak ada dah makan malam kita untuk kita pada malam ni. Dia beritahu kat siapa ni? Kat kawan-kawan dia, geng-geng dia yang duk tunggu nak masuk sama-sama dengan kita. Kita masuk, dia pun masuk sama-sama dengan kita. Wa idza dakhala, dan apabila dia masuk ke dalam rumah tersebut, falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi, dia tak baca bismillah. Main masuk ke tu ya. Kadang-kadang bagi salam tapi tak sebut bismillah tu. Qala syaitan, maka syaitan akan kata pada ketika itu kepada geng-geng dia, bukan dia cakap seorang-seorang. Dan begitu kat kawan-kawan dia, mungkin ada 20 orang ke, 20 ekor kot no, 30, mungkin ada 100, mungkin ada 500 yang duduk tunggu dekat muka pintu tu. Bila kita masuk tak baca bismillah, dia akan kata apa, adraktumul mabid, kita jumpa dah, hampa dah jumpa, kamu semua dah jumpa tempat tidur pada malam ni. Jadi dia masuk malam tu, dia akan tidur dengan kita tuan-tuan. Dia akan masuk dalam bilik ni, dia akan masuk dalam bilik tu, duduk di dapur, duduk di ruang tamu, macam-macam dia akan ganggu kita dalam rumah kita. Tak tahu berapa puluh ekor, tak tahu berapa ratus ekor yang dah masuk dalam rumah kita kerana kita tidak beramal dengan sunnah Nabi SAW, iaitu mudah sangat tuan-tuan baca bismillah. Sikit lagi tuan-tuan, wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi, dan apabila dia masuk dalam rumah, dia apabila dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika makan, qala adraktumul mabit wal asha, setan pun akan kata apa, ha kamu dah jumpa dah tempat tidur, dapat dah dan dapat makan malam ni, makan malam kamu lazat, akan dihidangkan oleh tuan rumah. Jadi tuan-tuan, insyaallah saya nak mengajak tuan-tuan semua untuk kita beramal, dan bukan kita seorang, tak jadi kalau kita seorang tuan-tuan, kita kena ajak anak-anak kita sama, pesan masuk baca bismillah, latih depa sampai depa pilah tang mana pun depa nak masuk dalam rumah, depa akan baca bismillah. InsyaAllah rumah kita akan aman, akan sentosa. Dan kalau bunyi lagi tuan-tuan, macam mesti ada orang masuk dalam rumah tak baca bismillah, masuk rumah tak ingat Allah Subhanahu wa taala, dia main masuk balik, dia ganggu kita balik, ulang balik amalan ni tuan-tuan, biarlah ianya menjadi amalan sepanjang kehidupan kita insyaAllah. Moga-moga bermanfaat tuan-tuan perkongsian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.